Halo teman-teman, kembali lagi di channel Cemigo. Nah, hari ini saya akan unboxing relay ya, dan sama skunnya, karena kabel kit yang kemarin saya beli itu sepertinya ada masalah. Nggak tahu di mana sih, karena ketika saya udah pasang semuanya, klakson helaknya, kabel kitnya udah sesuai dengan diagramnya. Itu relaynya cuma bunyi cetak-cetek aja. Jadi nggak bunyi klaksonnya. Tapi kalau klaksonnya saya langsungin ke soket bawaan motor, original motor ya maksudnya ya, itu klaksonnya bunyi, cuman suaranya mendem, kecil. Jadi kalau cari dari YouTube sih katanya butuh relay sebenarnya. Nah, ini anehnya relaynya cuma cetak-cetek. Kemarin udah cek sama teknisi kantor, katanya kabel bagus, relay bagus. Cuman saya penasaran kenapa itu. Jadinya saya beli relay lagi sama skunnya. Nah, seperti biasa nih, beli di Tokopedia ya. Tuh, packing aman. Ini saya beli dari Bekasi. Tokonya sih enak, dibuat curhatnya, masalahnya. Jadi ini dia dikirim paketnya, jadi saya langsung coba ya. Nah, ini dia. Untuk pembelian skun itu nggak bisa satuan ya teman-teman ya. Kalau di tukang listrik mungkin bisa, kalau di online shop nggak bisa, karena satunya itu cuma 500 perak, nggak nyampe malah. Tuh, packingnya aman banget, dikasih gratis bubble wrapnya ya. Tuh, aman, jadi aman. Nah, ini dia. Ini dia. Nah, ini dia. Ini susah sekali karena sambil ngerekam tangannya satu. Jadi saya beli skunnya itu sama rumah. Nah, ini relaynya kaki 4 ya, karena kan di itunya kaki 4. Ini skunnya, ini skun, dan ini rumahnya. Oh, itu dia, ada skun cowok sama cewek dan rumahnya. Terima kasih teman-teman. Bye-bye.